Hello, assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Madri Musa. Okay guys, hari ni aku operate tank pula. Sebab bila aku high speed, kadang-kadang ada dia punya sangkut-sangkut lah dia punya engine tu. So aku bila tanya kawan-kawan pomen, dia orang cakap check injector. So aku dah tukar injector baru. So still sama juga. So dia orang cakap check fuel filter. Dan aku pun ada masa, so aku check. Dan jom tengok apa yang jadi dekat fuel filter tu. Okay guys, ini dia fuel filter kita. Teramatlah kotor guys. So aku kena tukar lah. Aku rasa sebab ni lah motor tu sangkut-sangkut. So ini minyak daripada tank Espada 7 liter tu. Banyak gila kotoran. So itulah sebabnya kenapa fuel filter ni kotor. Kan? So bila tengok balik dekat tank ni, ni tank Espada guys. Kat dalam dia, tengok kat dalam dia. Karat. Karat dia teruk sangat. Tengok, kat mana-mana pun ada karat. Sepatutnya tank yang kita guna ni dia isi minyak, bukan isi air kan. Kalau minyak ni dia tak akan menghasilkan karat kan. Tapi kenapa berkarat teruk sangat? Lepas tu tengok minyak daripada tank tu banyak sangat habuk-habuk karat-karat daripada keping-keping tu kan. Tak pastilah. Tapi kat dalam dia memang berkarat. So aku try ambil tank yang standard punya. Tank standard punya aku dah tinggalkan dia setahun. So dah setahun dah aku tukar tank ni. Ini tank original. Tank original ada kod dia semua. Ada span semua kan. Ini 5.4 liter. Tengok dekat dalam dia. Clean je. Tak ada apa-apa karat pun. Walaupun kita dah tinggal setahun tak guna. Inilah sebab tu orang nak sangat original. Sebab dia dia memang ada kualiti kat sana. So ini dia. Dekat dia punya cap pun bersih je, tak ada karat langsung. Kan? Okay. So aku akan pergi kedai dan beli filter ni. So kita try tukar filter ni, kita tengok performance dia. Dan aku akan guna balik lah tank standard ni. So bye bye tank Espada 7 liter. Walaupun perjalanan jauh tapi performance jadi drop sebab karat. Okay. Okay guys, ini dia. Aku dah beli dah. Dia punya fuel filter baru. So made in Thailand. So harga dia RM30. RM30 aku beli dekat kedai Yamaha ni. Tak ada masalah ori ke lokal ke tak ada. Ni memang original. So ini dia. So sama. So nampak tak putih dengan kotor. So jom kita tukar. So macam mana nak buka dia? Oh, kepit kat sini, tarik keluar je lah. Tekan ni, tarik. Macam mana? Ketat juga. Kita pakai plier lah. Woi, susahnya nak keluarkan dia. Okay guys, setelah bertungku lumus berjaya juga keluarkan. Dia macam ada slot pin macam ni kan. So design dia agak teruk lah, susah nak keluarkan. So tapi dah berjaya keluarkan. So kita pasang dengan fuel filter baru ni. Kita buka dia punya cover ni, penutup ni. Tengok nak buka cover ni pun susah. Okay. So kita pasang dengan fuel filter baru ni.
Haa, macam ni kedudukan dia. So nak masuk senang je lah, sebab nak keluarkan je susah. Nak masukkan ni kita tekan je. Dia bunyi tap tu okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. So aku rasa kena guna plier juga. Tak kuat tangan nak tekan. Okey, kita kena guna plier juga nak pegang ni, sebab tangan tak kuat. Lapik sikit dengan tisu supaya dia tak luka. Macam tu. Dan kita masukkan dalam slot dia. Slot dia macam ni. Okey. So tolak dia. Okey, rasanya dah bunyi tap-tap dah. Okey, dah masuk dah. So dia dah masuk dalam slot dia tu. Kiri kanan dah masuk slot dia. Tapi masih ada gap lagi kat situ. Masih ada gap, so kita tolaklah lagi. Kita tolak lagi dengan plier ni. Bagi dia rapat. Okey, kita tolak bagi dia rapat je. Kita pusing-pusingkan dia. Okey, aku rasa dah okey dah. Okey, dah rapat dah sini. Dah rapat dah. Alright, so putih bersih. Benda baru kan. Okey lah, so jom kita pasang ke tank yang standard balik. So bye bye tank Espada yang dah karat tu. Tak nak guna dah. Nak guna tank standard balik. So kita pasang balik dekat tank standard ni. Pastikan tak ada abuk-abuk lah. Bersih, pastikan bersih. Seal dia bersih dan duduk dalam keadaan yang betul. Alright. So kita masukkan dia. Okay guys, kita pasang balik je lah. Letak dia punya clamp ni. Clamp ni dia bercantum dekat sini. Ada point dekat sini. So yang ni menghala ke bawah. Dan screw je lah. Masa ketatkan ni, ketatkan sekata lah. Jangan ketatkan satu lubang terus. Ketatkan sikit-sikit. Ini sikit-sikit, sikit, sikit. Sampailah ketat. Okay, dah ketat dah. Kalau pakai top wrench tu lagi bagus. Lagi bagus. Tapi tak ada top wrench yang jenis Allen key ni. So rasa je lah dengan tangan sekuat yang masa kita buka tu macam mana. Aku rasa dah okey lah. Kalau ikut kekuatan tangan yang manja-manja ni dah tak bergerak dah. Okay. Alright. So, jomlah pasang. Pasang balik je.